Oh,
Halo Mas Reza, ini bersama saya Kicomania, salam Kicomania. Nih Mas Reza yang merawat John Legend, geng. Jadi mau tahu inilah perawatannya. Gimana Mas Reza perawatannya tentang Murai Batu John? Kemarin kok bisa juara 3 kali di RC Booster pasca mabung ya Mas ya? Iya. Kemarin itu perdana. Perdana pasca mabung, geng. Pagi 7. Jangkrik pagi 7. Jemur 10 menit, guys. Diangin-angin lagi. Ya. Terus melalui kroto, Mas. Kroto, kasih kroto setiap beli apa, terus kroto itu seminggu 3 kali. Seminggu cuma konsumsi 3 kali. Jenajah. Terus baran mandi. Baran cuma buat pressing. Berarti umbaran cuma relaksasi aja, geng. Jadi biar otot-ototnya nggak kaku. Biar berterbangan cuma 3 kali aja satu minggu. Biasanya itu kayak hari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat biasanya Mas ya. Pas pertengahan lah sama biasanya selesai main. Oh iya, yeah. Sama selesai main Selasa kayaknya. Selasa untuk mandinya Mas, mandinya itu kadang kan ada murai yang dimandi langsung di umbaran, bikin umbaran sekalian. Kalau itu enggak, apa enggak di keramba. Untuk langkah-langkah besok Mas mau kemana aja ini, apa nunggu dulu kering dulu apa besok minggu dibawa kemana? Kalau ini nunggu kering dulu, kayaknya emang murai itu kalau bulunya basah itu kadang-kadang kurang stabil. Kalau bulu kering gitu mau kemana pun biasanya itu enak. Emang John sih seri-serinya di tempatnya Mas Reza, jadi yang tahu bener ini tentang rawatan semuanya itu emang Mas Reza gitu. Jadi emang dia betul-betul di konsisten di murai lah, istilahnya spesialis lah kan, guru spesialis di murai, jadi dia dia konsisten di murai. Itu ya geng, sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe channel ini. Selamat ya, Jibril. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe, bro. Oke, terima kasih.